transportasi. Jadi mata rantai distribusi antar pulau, antar negara. Melayani untuk kepuasan. Apa aja sih yang harus diperhatikan saat akan memulai webinar? Simak yuk video berikut. Yang pertama yang harus dilakukan ketika akan memulai webinar adalah meminta izin ke atasan agar atasan dapat mengerti bahwa webinar akan segera berlangsung. Yang paling terpenting, pastikan koneksi berjalan dengan stabil. Setelah aplikasi video conference terbuka, ketikkan meeting ID dan meeting password yang telah didapat. Ketika sudah berhasil join, pastikan mic dalam keadaan mute, agar suara kita tidak mengganggu pembicaraan narasumber. Jangan lupa untuk tes audio dan kamera, pastikan dapat berfungsi dengan baik. Gunakan headset, handphone, dan sebagainya agar dapat mendengar pembicaraan dari narasumber dengan lebih jelas dan fokus. Fitur raise hand digunakan ketika ingin menyampaikan pendapat dan ingin bertanya di tengah jalannya webinar. Saat bekerja dari rumah, pastikan suasana rumah kondusif. Cari posisi dan tempat senyaman mungkin. Jangan seperti ini. Kalian bisa mencari tempat yang nyaman di rumah kalian atau mencari kafe terdekat untuk menciptakan suasana nyaman. Jangan lupa untuk menyiapkan peralatan pendukung seperti buku catatan, alat tulis, laptop, charger, dan headset.
Catat poin-poin penting selama webinar agar tidak lupa dan ilmu baru tersebut dapat lebih terserap. Yang paling terpenting, pastikan koneksi berjalan dengan stabil. Jangan lupa untuk menyiapkan koneksi cadangan apabila terjadi gangguan sinyal dan sebagainya. Enjoy ya selama webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Portizen. Kembali lagi dengan saya Fadila Anwar. Dan saya Valentina Pije. Senang sekali kita berdua bisa memandu acara Portizen to Portizen untuk yang kesekian kalinya. Jadi Portizen to Portizen itu adalah acara dari Portizen untuk Portizen yang akan membahas tentang hal yang menginspirasi, bukan menggurui. Nah, topik menarik apa yang akan kita bahas kali ini? Nah, kali ini topiknya menarik sekali karena ini lagi booming di tahun-tahun ini, Je. Jadi ini membahas tentang podcast. Pasti udah nggak asing lagi dong dengan yang namanya podcast. Wah, podcast? Apa sih podcast itu? Aku jelasin sedikit ya. Jadi podcast itu adalah rekaman audio yang membahas tentang hal-hal yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Bisa berbagai aspek, mulai dari sosial, budaya, politik, hiburan, pokoknya apa aja bisa dibahas di podcast. Nah, terus kalau berupa rekaman audio, apa dong bedanya sama radio? Nah, itu dia. Sebenarnya emang hampir-hampir mirip sih. Tapi sebenarnya podcast dan radio ini memiliki perbedaan. Gambarannya seperti ini. Kalau radio itu bisa didengarkan secara langsung gitu. Jadi kalau kita ketinggalan informasi, kita nggak bisa balik ke informasi yang sebelumnya. Tapi kalau podcast, uniknya podcast ini bisa didengarkan berkali-kali. Jadi kita nggak ada alasan untuk ketinggalan informasi di podcast. Terus gitu. Berarti bisa berupa video juga dong? Nah iya, bisa banget. Kan sekarang yang lagi booming itu kan kayak Deddy Corbuzier, Aukarin, dan yang lain-lain udah banyak yang bikin podcast dan aku sangat menikmati banget sih itu. Nah, terus podcaster favorit kamu siapa? Kalau aku sih biasanya denger Ridwan Handoko. Itu namanya podcast sebelum tidur. Jadi aku sering dengerin itu sih. Wah, kamu? Menarik. Kalau aku Aukarin sih. Oh, Aukarin, influencer. Terus-terus hal menarik apa lagi nih tentang podcast ini? Jadi yang menariknya lagi, buat para pebisnis ternyata katanya podcast itu bisa membuat jangkauan lebih luas. Jadi buat yang mau mencari jangkauan untuk para pebisnis itu bisa melalui podcast loh. Wah, menarik banget. Kayak bisa nih kita langsung menuju materi ya. Soalnya udah penasaran banget nih. Aku juga sih. Juga. Soalnya aku juga pengen bikin podcast, Ji. Oh, tapi sebelum itu, PJ mau ingetin dulu buat Portizen sekalian untuk menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Karena akan ada fun game quiz dengan hadiah menarik. Dan juga buat para Portizen yang ingin bertanya bisa langsung melalui kolom chat melalui fitur raise hand. Dan di akhir acara akan ada presensi. Langsung aja buat Portizen pasti udah penasaran kan? Nah, langsung aja kita sambut narasumber menarik dan menginspirasi Ibu Kamelia Aristanti. Tapi sebelumnya kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Portizen di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sesi webinar ini walaupun kita semua terpisah dengan jarak dan waktu. Terima kasih saya aturkan untuk Pelindo 3 yang telah memberikan ruang dan waktu
kesempatan untuk saya untuk sharing, bukan menggurui seperti yang tadi disampaikan oleh MC dalam tema yang insya Allah akan sangat bermanfaat pada hari ini, yaitu tentang podcast. Apa dan bagaimana podcast? Nanti dulu. Tapi saya pengen cerita tentang, mungkin sudah banyak yang mendengar istilah podcast ya, tetapi fenomena ini memang belakangan begitu apa dalam tanda kutip digilai ya, disukai oleh terutama kaum milenial. Tapi sebenarnya kalau kita bisa melakukan survei kecil-kecilan, bukan hanya milenial sebenarnya yang sangat menyukai podcast, karena podcast itu sekarang sangat beragam dan rasanya nyaris semua segmen usia bisa dipenuhi kebutuhannya oleh podcaster-podcaster yang ada saat ini di Indonesia. Fenomena ini sangat menarik. Pertama kali saya mendengar istilah podcast tahun 2018 or something, ketika saya mulai berkuliah. Biar kelihatan muda, saya bilang kuliahnya mulai 2018 aja ya. Jadi ketika tahun 2018 itu sudah banyak percakapan di grup kami, nanya, tadi pagi dengerin podcastnya ini enggak gitu loh. Terus kemarin dengerin ini enggak, topiknya asik loh gini. Terus saya mulai memikir, ini makhluk apa ya, mainan baru apa? Karena kita tim di komunikasi itu, kalau bilang ada media baru, kita selalu bilang ini mainan baru gitu. Ini mainan baru apa? Tapi pada tahun itu, kala itu saya belum begitu aware terhadap podcast. Kita lihat fenomenanya di slide berikut ya. Jadi podcast itu sebenarnya sudah jauh mulai. Kalau kita bicara di Indonesia mungkin baru booming tahun 2000. Di negerinya si Joe Biden itu sudah mulai jauh. Jadi 2018 ketika kita booming, mereka sudah mulai podcastnya itu dimonetisasi. Apa itu monetisasi? Monetisasi artinya dimonet ya. Dimonet itu seperti kalau teman-teman punya akun YouTube atau channel YouTube itu, kita sudah bisa cari uang dari channel kita, dari video-video kita, kemudian nanti banyak orang yang pasang iklan dan lain sebagainya, tiba-tiba iklan muncul, kita lagi nonton video, iklannya muncul. Podcast belum sejauh itu, jadi podcastnya tidak belum sejauh itu di Indonesia. Jadi 2018 sudah mulai booming, tetapi sampai saat ini memang podcast belum dimonet di Indonesia. Tetapi belakangan ini memang saya melihat ada gerakan baru ya di podcast, dan teman-teman di komunitas podcaster sudah mulai mencurigai, mudah-mudahan akan segera dimonetisasi. Indikatornya seperti ini. Jadi di aplikasi yang biasa kami pakai di teman-teman podcaster namanya Anchor itu, sudah banyak kelihatan kalau pendengar kita dan mudah-mudahan ini adalah upaya tanda kutip bersih-bersih, supaya nanti akan diketahui betul siapa sebenarnya pendengar setia podcast kita. Untuk nantinya mudah-mudahan segera dimonetisasi. Jadi sudah booming sejak 2008, sampai sekarang podcast di Indonesia belum dimonetisasi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini akan segera, setelah acara ini akan segera membuat rekaman suara, biar nggak kebalap sama yang lain gitu ya. Terus kenapa juga orang banyak yang suka podcast? Jujur saya bilang buat podcast itu sangat mudah sekali. Dan karena mudahnya itu otomatis gerakannya menjadi murah gitu ya. Jadi kita harus recording di studio. Gak usah, jadi peralatannya sederhana aja, kita bisa segera memulai untuk podcast. Karena begitu mudahnya, maka podcast itu juga digemari karena murahnya. Jadi banyak public figure juga sekarang beralih punya podcast masing-masing. Karena apa? Mereka ingin bersuara lewat channel mereka sendiri yang gak diatur gitu ya. Bahkan sekelas Desta and Gina in the Morning itu pun mereka masing-masing jadi podcaster gitu ya. Karena mereka ingin punya kebebasan sendiri, tidak diatur-atur oleh manajemen radio, dan mereka akhirnya menerbitkan podcast mereka sendiri. Oke, next. Sejauh ini saya sudah cerita fenomena podcastnya bagaimana. Apa sih sebenarnya podcast? Dari tadi ngomong podcast-podcast, podcast itu apa? Secara definitif mungkin apa itu podcast banyak kita cari di internet ya. Jadi di internet kalau teman-teman mau cari apa itu definisinya podcast, barangkali tadi juga kita sudah disampaikan tadi yang bilang tadi sih
podcast itu kayak langsung nyebut merek itu kayak itu loh Deddy Corbuzier gitu ya, itu tuh podcast kayak gitu, tapi menjelaskan secara rinci apa itu podcast mungkin agak sulit ya pemahamannya, karena orang sulit membedakan antara podcast dengan radio. Nah ini slide saya ini, apa itu podcast dan beda dengan radio. Jadi podcast secara mudah itu didefinisikan sebagai rekaman suara. Jadi podcast itu adalah rekaman suara. Rekaman suara seperti apa? Mungkin Anda, teman-teman sekalian semuanya bisa merekam suara di handphone, kemudian bisa juga merekam suara di apa ya, recorder, alat-alat recorder kan banyak tuh. Apakah itu disebut dengan podcast? Belum, karena rekaman suara tadi saya ngomong masih komanya, rekaman suara yang diterbitkan atau dipublish atau dipublikasikan. Jadi bersuara kemudian merekam suaranya terus rekamannya itu menjadi podcast, karena untuk mendengarkan podcast platform mendengarkan, jadi seperti Spotify, kemudian Google Podcast, kemudian Anchorcast, ada juga kalau yang bermain di Apple itu ada Apple Podcast. Jadi podcast itu adalah rekaman suara yang diterbitkan. Jadi suaranya jangan disimpan sendiri. Kalau suara yang disimpan sendiri itu bukan podcast, tapi itu adalah rekaman suara biasa. Ada juga yang bilang bahwa podcast itu adalah audio on demand. Audio on demand itu maksudnya begini. Untuk memilih podcast mana yang kita dengarkan, kita untuk mendengarkan podcast itu kita yang milih, makanya itu disebut sebagai audio on demand, audio yang diminta. Kemudian juga ada juga yang menyebut podcast adalah audio books, artinya ketika ada podcaster yang berusaha untuk mereview atau membacakan ulang buku-buku yang sudah dibaca, kemudian direkam dalam bentuk audio, maka podcast mereka itu adalah podcast yang sifatnya audio books ya. Kemudian ada juga yang menyebut podcast itu sebagai audio review. Audio review itu kayak kita seumpama kita makan-makan ke restoran, mamanya di dimsum mer, mamanya ya langsung saya sebut merek. Kita sambil jalan tuh bikin rekaman suara, kemudian pakai back sound, kemudian kita cerita bahwa ini aku hari ini lagi di dimsum mer nih, lagi mau makan-makan. Oh menunya ini nih banyak, harganya sekian, rasanya kayak gini. Jadi podcast kita itu sifatnya adalah audio review. Kemudian ada juga yang bilang podcast itu audio file. Audio file itu maksudnya kumpulan dari beberapa audio ya. Jadi kalau kita merekam suara, kemudian kita gabungkan jadi satu, podcast itu menjadi sifatnya audio file. Jadi intinya podcast itu adalah rekaman suara yang based on audio ya. Kemudian ada yang nanya kan, terus apa dong bedanya sama radio gitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh MC, kalau radio kan kita harus ngikutin betul si Desta and Gina itu muncul setiap hari jam 6 sampai jam 9. Kalau kita skip dari jam 9, kita nggak bisa dengerin Desta atau Gina gitu ya. Tapi kalau di podcast beda, mau jam berapa kita dengerin, mau jam berapa kita, istilahnya kita bisa ngulang lagi rekaman itu, kita bisa dapatkan di podcast. Makanya banyak kemudian public figure, artis-artis seperti Desta and Gina itu pun ketika mereka tidak jadi announcer di Prambors, mereka menjadi podcaster. Jadi Desta itu punya Destanya siapa, kalau nggak salah. Kemudian Gina itu dengan suaminya dia punya Gina and Kinos yang membahas tentang topik-topik permasalahan rumah tangga, termasuk selingkuhan gitu ya. Jadi sangat-sangat menarik. Jadi bedanya announcer dan podcaster sudah sangat jelas. Ketika Desta and Gina dibayar untuk mengeluarkan suara mereka jam sekian sampai sekian oleh Radio Prambors, maka mereka adalah announcer. Sementara Desta, ketika dia ngomong sendiri di Spotify Premium-nya, dia disebut sebagai podcaster. Oke, sekarang next ya. Yang sebelumnya, Mbak. Oke. Sejauh ini pengen punya podcast? Ini banyak nih pertanyaan di DM Instagram saya. Tapi suara saya jelek. Suara jelek? Saya yakin lah nggak ada suara yang jelek gitu ya. Mungkin suaranya belum khas, mungkin seperti itu. Masing-masing suara punya karakteristik. Dulu, jujur, saya tidak sama sekali menyukai suaranya Gina, karena cempreng. Dan suara dengan karakter Gina seperti itu, yang nyanyi-nyanyi itu tahun 2000 justru mulai tambah laris.
di bawah tahun 2000 orang itu masih menjurusnya kepada suara-suara yang berat seperti penyiar RRI, TVRI, ya saya sebut merek ya, akhirnya suara yang dengan bass yang begitu besar. Di hype ya ketika mendengarkan suara gitu ya. Jadi kemudian tipe-tipe suara seperti Gina itu mulai banyak bermunculan. Dan sekarang saya sangat minta Gina yang cempreng itu. Kemudian yang kedua ada alasan lain. Saya nggak punya peralatannya ini mbak gitu loh. Mau podcastan nggak punya peralatannya. Aduh hari gini nggak usah mikirin peralatan ya. Karena untuk bikin podcast itu kita sangat mudah. Kita cukup punya peralatan sederhana. Kalau earphone, headset kan semua orang pasti punya ya insya Allah, karena sekarang kita banyak menggunakan Zoom untuk meeting. Kemudian nggak punya studio, waduh nggak usah ya, nggak usah sampai punya studio, kecuali memang teman-teman kalian semua punya dana lebih untuk bikin studio seperti itu ya. Terus bingung mau ngomong apa, nggak usah bingung, sekarang itu kita bisa menggunakan algoritma Instagram atau Twitter misalnya, pakai hashtag, cari apa sih sekarang buntu nih hari ini, apa ya topik yang lagi trending, oh kita cari deh hashtagnya di mana, di Twitter atau Instagram, oh ternyata nomor satu sekarang lagi pilkada, oke kita ngomong pilkada ya. Atau kita juga bisa minta bantuannya Google, pakai Google Trends. Jadi Google Trends itu kita mau ngomong apa dia keluar, kira-kira hari ini di Indonesia topik tentang podcast tentang apa ya, nah itu dia akan sangat-sangat membantu. Jadi nggak ada alasan, saya rasa teman-teman kalau memang pengen punya podcast tapi alasannya empat hal itu ya, saya pikir itu bisa kita pertimbangkan untuk segera kita bikin podcast. Oke, next. Modalnya apa? Ini banyak juga yang tanya ke saya seperti ini. Harus punya mic mahal kah? Oh, tidak. Saya rasa modelnya podcastan itu cuma satu, kita punya suara ya. Alhamdulillah kita semua punya suara dengan karakteristik masing-masing. Kemudian kita punya ide yang bisa dikemas dalam sebuah pesan. Kemudian kita punya mic, audio splitter ini adalah untuk kalau kita menjadikan podcast kita sebagai podcast yang dialogis ya. Jadi dua arah, bisa juga podcast keroyokan. Kemudian saya mau bicara sedikit soal mic ya. Kadang-kadang mohon maaf ini untuk pemula itu kadang kita tuh ya agak lebay terkait dengan mic. Karena mic itu sebenarnya kebutuhan mendasar untuk podcast dan harusnya kita tahu ya kebutuhan mendasar itu aja. Yang penting suara kita jernih, minim noise, kemudian tidak gembret-gembret. Saya rasa dengan harga yang standar biasanya sekitar masih terbawah. Podcast, ini kayaknya agak noise sedikit ya. ya. Mau coba lagi? Ya, bicara soal mic tadi, tidak perlu lebay untuk mic, peralatannya juga tidak perlu lebay. Apa sih peralatan yang lebay? Kalau saya, menurut saya sampai sejauh ini adalah tentang arm stand. Jadi banyak dari teman-teman itu kemudian latah berjamaah gitu ya, mentang-mentang pengen jadi podcast, beli tuh segala perabotan arm stand, kemudian pop filter. Kalau pop filter saya masih perlu ya, karena itu untuk meminimize suara P, D, dan D, P, D, B. Nah, itu hempasan angin dari suara kita itu bisa diminimize oleh pop filter. Tapi selebihnya mohon maaf, kayak arm stand menurut saya berlebih, kecuali memang teman-teman itu banyak geraknya. Ketika kita melakukan rekaman podcast, banyak gerak. Kita perlu untuk stabilizer seperti itu. Tapi kalau mau gaya-gayaan punya duit, nggak apa-apa sih punya arm stand gitu ya. Untuk mic juga gitu, kalau memang podcastnya itu monolog, nggak usah lah beli mic yang omnidirectional ya. Jadi cukup beli mic yang kardio aja, yang satu arah, dari depan aja, kita aja yang ngomong. Atau kalau mau dialogis, kita dua, kita beli mic yang kardio tapi dua buah, sehingga masing-masing lawan bicara itu bisa lurus ya kepada mic, suaranya bisa masuk. Tapi kalau memang podcastnya keroyokan, kita bisa beli mic yang omnidirectional, artinya satu mic dipakai untuk keliling gitu ya. Kemudian perlu apa lagi? Jelas perlu konten, karena bicara tanpa konten yang bermutu juga apa jadinya gitu ya, apa kata dunia. Kemudian satu, anchor.fm. Anchor.fm ini apa? Anchor.fm ini adalah aplikasi yang membantu kita untuk merekam suara dan mendistribusikan suara kita ke platform pendengaran. Jadi nggak bisa kita kemudian jadi podcast, kita cuma ngerekam, suara nggak didistribusikan. Kan terus kan
pasti nggak bisa. Lah untuk mendistribusikannya inilah Anchor membantu kita. Nanti dia yang akan membantu kita untuk ngirimin suara kita ke Spotify, ke Google Podcast, ke apa ya, Apple Podcast, kemudian bisa juga ke Anchor itu sendiri. Jadi teman-teman nggak usah repot, gimana sih cara distribusiin suara kita udah direkam podcast tapi suaranya nggak bisa didengerin orang banyak gitu ya. Oh, suara saya nggak ada di Spotify sih? Apa sih? Itu kok nggak ada di Spotify gitu loh. Itu adalah tugasnya Anchor. Oh ya, satu lagi terkait dengan podcast tadi, saya ada yang kelupa. Kadang ada yang nanya gini, Mbak, podcastnya apa? Terus saya jawab, podcast saya cari podcast. Enggak, maksud saya podcastnya itu apa? Spotify apa-apa? Loh, Spotify itu bukan podcast. Jadi kalau teman-teman nanti mulai bisa belajar untuk membuat podcast ya setelah kelas ini, bahkan mungkin sudah ada podcaster di sini, jangan lagi ada pertanyaan podcastnya apa, terus dijawab Spotify itu salah gitu ya. Podcastmu apa? Ya dijawab, Desta akan jawab, oh podcast itu, podcast saya itu Destanya siapa? Bisa didengerin di mana? Oh, bisa didengerin di Spotify. Jadi jangan salah kaprah dengan pertanyaan seperti itu ya, karena nanti jadinya kayak kita orang, ah podcastnya apa kok Spotify gitu ya, salah itu ya. Oke, next. Modalnya apa tadi sudah, terus ada yang tanya, cari duit dari podcast itu bisa apa enggak? Karena sampai sekarang kan podcast belum dimonet di Indonesia. Terus saya dapat duitnya dari mana? Balik modalnya gimana gitu ya? Bisa, tenang. Karena ternyata podcast itu bisa dipakai sebagai endorse produk. Ya mungkin teman-teman yang milenial pasti sudah tahu lah, kalau kita titip-titip produk di podcastnya teman pasti bisa. Contohnya gini, si siapa, Mbak Dini, banyak Mbak Dini punya usaha nasi bungkus semuanya, kemudian titip sama saya, Mbak tolong dong di tengah-tengah kasih sedikit spoiler lah tentang nasi bungkus saya. Itu nanti saya akan cerita secara soft ya, jadi nggak secara hard, karena kecenderungannya kalau hard itu orang akan skip dari suara kita ya. Paling satu menit pertama dia, aduh ini isinya jualan gitu. Tapi kalau secara soft dia pendengar itu nggak akan terasa bahwa sebenarnya kita tuh lagi jualan nasi bungkus gitu, nggak bakal terasa. Sama juga dengan pop-up advertorial, sama itu iklan yang muncul di tengah-tengah itu bisa, sangat mungkin ya. Terus ada juga ghost podcaster. Ghost podcasternya begini, kalau di dunia tulis-menulis kita kenal ada ghost writer ya, jadi semacam autobiografi seolah-olah bukunya Mbak Dini itu Mbak Dini yang nulis. Padahal sebenarnya itu bukan Mbak Dini yang nulis, tapi orang lain ya. Seperti siapa ya, kalau saya boleh sebut, seperti SBY kemudian nulis buku oleh Albertine Endah, kalau nggak salah ya, seperti itu. Lah di dunia podcaster kita kenal ada ghost podcaster. Jadi seolah-olah itu orang itu yang bicara. Padahal sebenarnya kita kemas pembicaraan itu, suaranya orang itu dengan talk show, itu bisa. Kemudian yang juga familiar di negerinya Joe Biden adalah donasi. Jadi yang mau ngedengerin podcast saya itu harus bayar. Bayarnya berapa? Seikhlasnya. Namanya juga donasi ya. Itu adalah untuk kelangsungan hidupnya si podcasternya. Jadi rupa-rupanya seperti itulah kalau kita masih pengen ada rencana untuk cari duit dari podcast. Next. Oke, sejauh ini mudah-mudahan teman-teman kita kalian semua sudah mulai minat ya untuk mulai bikin podcast. Nanti secara detail akan kita putar videonya walaupun terbatas karena memang waktu kita juga sangat terbatas. Nanti akan ada videonya ya. Yang terakhir mungkin tips saja dari saya bahwa sebenarnya meng-create podcast itu mudah dan murah. Gampang sekali. Tadi tipsnya sudah saya kasih tahu, cari topik dari Google Trends atau dari hashtagnya Instagram, dari Twitter, dan lain-lain, sangat mudah. Atau kita kepoin podcastnya orang lain itu juga bisa, tapi ingat jangan plagiator ya. Kalau gladiator udah ada yang punya, plagiator. Jadi jangan niru. Kalau memang mau niru ya ATM, kita amati dulu, tiru, kemudian sedikit dimodifikasi sehingga kita tidak disebut plagiator. Ini mirip-mirip saya nih podcast ini, pasti nyontek saya gitu kan, kita nggak mau dibilang kayak gitu ya. Terus meng-create itu mudah, tapi kemudian yang sulit adalah konsistensi. Pertama, awalnya waktu bikin podcast, bilangnya aku one day one audio ah gitu, one day one podcast gitu ya. Tapi lama-lama, ah capek, 3 hari sekali. Lama-lama, seminggu sekali, lama-lama sebulan, tahu-tahu kita lupa kalau kita sebenarnya sudah punya podcast gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang nanti ke depan ini Indonesia ada rencana untuk monetisasi podcast, saya pikir teman-teman bisa untuk menerapkan konsistensi ini ya. Jadi kalau memang rekamannya seminggu, ya seminggu sekali. Kemudian topiknya juga konsisten. Apa nih topiknya kira-kira kalau memang teman-teman ada yang suka dengan tanaman misalnya, kita tetapkan saja, oh saya nih fokus saya, podcast saya adalah masalah urban farming. Mungkin nanti isinya bisa how to ya, jadi tip and trick-nya
berkebun di lahan sempit, umpamanya seperti itu, atau menjadikan hobi berkebun itu di sela-sela WFH, misalnya seperti itu, tapi konsisten. Itu akan lebih dengan cepat ditangkap oleh anchor dan lain-lain. Untuk apa? Selanjutnya nanti ada pemasang iklan di situ gitu ya. Kemudian satu lagi adalah jadilah berbeda. Jadi banyak podcast di luar sana yang lucu, mamanya seperti itu, komedi podcast ya banyak sekali, stand up komedi, terus yang keroyokan juga ada. Kita juga mungkin kadang-kadang mencoba melucu ya, tapi coba jadi berbeda. Jadi jangan meniru siapa yang stand up komedi itu. Kita bikinlah cara lain, gaya lain yang mungkin bahkan mungkin menurut orang nggak lucu gitu loh, tapi kita coba untuk melucu ya gitu ya. Jadi jadilah berbeda. Itu aja sih teman-teman tips dari saya. Kayaknya waktunya udah habis ya. Oke, makasih udah bersama saya. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Selamat pagi. Halo teman-teman, kali ini aku akan bahas tentang tutorial bikin podcast pakai aplikasi Anchor di Android. Mungkin udah banyak ya yang ngebahas soal ini, tapi aku akan coba berbagi tentang tutorial ini. Dengerin ya. Ya, jadi kita coba untuk install dulu aplikasi Anchor di Android. Kalau kalian punya Android, install aja. Langsung Anchor logonya kayak gini, yang di bawah warna ungu ini, kita klik. Seperti ini. Tapi emang guys, karena aku udah punya channel, aku udah punya podcast, jadi waktu aku klik dia langsung keluar kayak gini. Tapi nanti kalau kalian baru, nanti modelnya lain lagi gitu ya. Kita klik aja podcast kamu. Nah di sini, di anchornya akan langsung nunjukin seperti ini. Jadi ada logonya, kemudian total pemutarannya berapa. Total pemutaran ini maksudnya adalah berapa kali rekaman podcastku ini didengarkan oleh pendengar gitu ya. Terus yang sebelah kanan ini perkiraan pendengar, itu kalian nanti jangan kaget karena kadang-kadang perkiraan pendengar ini angkanya kecil gitu ya daripada total pemutaran, karena perkiraan pendengar ini bukan kayak kita kalau di mana namanya di YouTube itu kan ada subscriber, tapi dia ini beda, dia bukan subscriber tapi dia adalah jumlah, jadi angka ini adalah jumlah pendengar yang ngedengerin apa podcast kita yang episode terakhir. Jadi seperti itu. Terus seperti biasa di aplikasi yang lain ini ada juga lonceng notifikasi, kemudian fitur berbagi dan yang lain-lain. Kalau kita klik di sini dia ada status distribusi. Status distribusi itu maksudnya di channel distribusi apa podcastku ini bisa didengar. Jadi kalau aku klik status distribusiku ini, berarti podcastku itu bisa didengar di Google Podcast, terus di Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Cast, dan Radio Public ya. Jadi ini platform pendengarannya, platform mendengarkan. Tuh kan lidahnya keputar-putar ya. Oke, kita back. Terus kita klik lagi yang tombol 3 ini, ada pengaturan akun. Jadi di sini kamu bisa ngeset mau kayak apa penampilan akunmu biar cakep gitu ya. Logo ini bisa kita pasang di sini, terus kamu bisa setiap saat juga memperbarui foto, warna bisa dipilih, warna ini maksudnya warna dashboardnya ya, terus informasi pribadi, bla 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 bla, dan lain-lain. Oke, back. Kemudian ada pengaturan podcast juga, kalau kita cek ini kayak deskripsi ya, jadi nama podcastnya itu apa, nama podcastku adalah Cari Podcast, kemudian deskripsi podcastku adalah ngobrolin apa aja yang bikin kita happy. Nah, kategori podcastku adalah how to, jadi gimana caranya untuk happy, atau kalau aku lagi ngobrolin soal penyakit itu gimana caranya kita supaya bisa survive dari penyakit, atau tips-tips lain yang mungkin bermanfaat untuk orang banyak. Terus bahasa podcast langsung aku tetapkan dengan bahasa Indonesia. Oke, standar pengaturannya seperti itu. Ini juga ada yang sebelah kanan ada panah dua, itu adalah fitur berbagi. Nanti kamu bisa dapat link podcastmu, itu bisa di-share kemana-mana. Notifikasi juga gitu. Kalau tiba-tiba ada orang yang jadi pendengarmu atau mendengarkan podcastmu, dia akan langsung menotifikasi. Tapi aku kayaknya nggak ngaktifin lonceng notifikasi deh. Terus yang atas nih ada inilah suara saya. Ini maksudnya trailernya ya.
kita putar aja. Kamu suka yang mana? Tahu sedikit tentang banyak hal apa tahu banyak tentang satu hal? Kalau aku yang penting tahu ya. Jadi kalau ditanya minimal tahu. Yuk, cari tahu di Cari Podcast. Ya, jadi kayak gitu, itu kayak trailerku. Enaknya aplikasi Anchor ini adalah kita nggak usah repot-repot bikin back sound, jingle, lain-lain tuh nggak usah kita repot karena dia udah nyediain banget gitu, komplit di sini. Jadi ini paling gampang deh ini aplikasi Anchor ini untuk kalau kita emang betul-betul pengen mulai podcast pemula ya. Ini soal episode, udah 16 episode atau rekaman yang aku bikin di podcast ini sejauh ini karena beberapa hari yang lalu. Nah sekarang gimana caranya kalau kita mau mulai ngerekam gitu ya, nggak usah lama-lama deh. Ini ada tombol plus yang di bawah, tulisannya alat, kita pencet aja. Kita coba untuk ngerekam ya, ini yang kemarin. Kita coba klik ini, nah, langsung deh kita rekam. Oke, kayak gitu guys. Kemudian kita pencet. Halo, apa kabar teman-teman di Pelindo? Sehat semua ya. Semoga kalian dalam selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau udah kayak gitu nanti setelah kita take vokal ya, istilah take vokal itu terus kita bisa nambahin musik latar nih di sini. Kita tambahin yang tadi. Banyak sekali pilihannya. Nanti kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Kalau umpamanya ini yang dipilih, nanti tinggal klik tambah, nah dia otomatis akan jadi background yang udah kita rekam tadi, suara yang tadi aku nyapa teman-teman tadi. Kalau udah selesai, kita klik simpan. Terus kita mau bikin apa nih di sini, umpamanya menyapa teman yang tadi tuh ya, tambahkan rekaman ke episode. Udah jadi mengunggah 100%, ditunggu aja sampai benar-benar unggahannya selesai dan prosesnya selesai. Nah nanti kalau ini semua mungkin agak lama ya, kalau ini semua udah selesai nanti kita tinggal mengklik yang paling atas sendiri, pojok kanan atas, yaitu diterbitkan. Mungkin agak lama ya. Oke, kita terbitkan aja deh. Nah, ini nanti dia akan tanya lagi judul episodenya mau apa, seperti apa. Terus deskripsinya mau kayak apa, jelasin aja. Umpamanya judul episodenya apa ya, tadi ngobrol dengan teman. Umpamanya ketik aja. Ngobrol dengan teman. Terus di sini mau dengerin aku ngobrol asik sama teman kui merapat, umpamanya seperti itu ya. Terus untuk ini ada optional sih sebenarnya di bawah, kalau nggak kalian ketik juga nggak apa-apa. Ini ada episode, kalau aku sih kalau season ya, season. Kalau aku sih karena podcast ini baru pertama aku launching tahun 2020, maka aku nganggapnya 2020 tuh season 1. Terus episodenya karena taruhlah ini yang pertama ya, kalian ketik aja 1, udah selesai, terus terbitkan sekarang. Lah, kustomisasi ini yang di bawah ini yang tulisannya cari ini bisa dirubah juga, umumnya kalian mau ganti foto apa bisa gitu ya. Kalau mau terbitkan sekarang tinggal diterbitkan. Oke, jadi dan tinggal terbit seperti ini ya. Tapi kalau kalian batalkan juga bisa gitu ya. Jadi sangat mudah sekali. Oke, kita kembali ke podcastku tadi ya. Tadi aku udah jelasin yang episode itu isinya itu adalah tentang banyaknya rekaman yang udah aku bikin. Terus kita sekarang geser. Yang ini aku hapus aja ya. Ini hapus, batalkan terbit. Nah, aku hapus aja deh. Hapus ya. Oke, kita hapus. Sekarang kalau kalian pengen tahu podcast kalian tuh apa ya istilahnya
analisisnya kalau di Instagram bisnis kan ada tuh analitiknya. Nah ini kita Anchor juga asiknya nih menyajikan kayak gini. Jadi kita klik tombol analitik. Nah kita akan kelihatan tuh kinerja podcast kita kayak apa. Kalau membaca kinerja podcast yang disajikan untuk podcastku ini, Anchor tuh bilang bahwa sebenarnya episode kamu yang teratas yang paling banyak didengerin orang itu adalah episode nomor 5. Jadi yang tentang survivor COVID-19 itu 46%. Terus yang ranking bawahnya itu tentang sakit autoimun. Kemudian yang episode ketiga tentang bagaimana aku mengkepoin status WA-nya temanku. Terus yang keenam itu tips jalan hemat ke Eropa. Dan yang terakhir adalah episode pertama sebenarnya yang ranking paling bawah ini tentang diet plastik. Jadi seenak ini teman-teman sebenarnya Anchor itu. Jadi kita kalau pengen benar-benar tuh siapa sih pendengar podcastku gitu, kita bisa lihat di analitik Anchor ini. Terus detail pendengar juga kayak gitu. Dari wilayah geografis, Anchor nanti akan nyajiin gitu loh. Sebenarnya pendengar kita tuh paling banyak dari mana. Karena podcastku, podcast Indonesia, otomatis orang Indonesia paling banyak denger dong. Di sini 58%. Terus disusul di bawahnya orang Amerika. Ya, kemudian orang Malaysia, Mesir, Jerman, Singapura, dan Irlandia. Kalau Malaysia nih mungkin karena kedekatan bahasa ya sama kayak Singapura, seperti itu. Terus di bawahnya lagi kalau kita scroll ke bawah ada platform mendengarkan. Jadi pendengar podcastku tuh paling banyak ngedengerin podcastku tuh di mana sih? Oh ternyata paling tinggi itu masih di Spotify, yaitu 15% ya. Nah, selebihnya itu terbagi di Anchor, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast ya, dan lain-lain. Terus aku juga pengen tahu dong sebenarnya orang yang dengerin podcastku ini umurnya berapa aja sih? Oh, ternyata yang paling tinggi itu ada yang paling banyak ngedengerin itu adalah orang-orang dengan usia 28 sampai 34 ya, sebanyak 28%. Jadi ya mungkin mereka usia-usia milenial ya. Thank you teman-teman milenial masih menganggap aku milenial padahal aku adalah serenial atau senior milenial seperti itu. Dan yang paling kecil 8% malah di usia 45 dan 59. Kemudian gender. Gender juga bersumber dari Spotify ini, dia kelihatan banget ya di sebelah kanan atas. Itu kelihatan bola yang dengerin itu paling banyak female ya, perempuan 57%. Mungkin teman-teman perempuan lebih nyaman untuk mendengarkan podcaster perempuan. Itu aja sih yang bisa aku bagi tutorial bikin podcast pakai aplikasi Anchor. Mudah-mudahan kalian sukses ya. Itu dulu ya. Thank you. Ya, itu tadi ya tutorial bikin podcast pakai aplikasi Anchor. Harapan saya teman-teman bukan hanya berhenti di sini, tapi kita langsung tancap gas bikin podcast ya. Jangan pakai lama, jangan mikir lama-lama. Yuk kita podcastkan. Bye-bye. Ya, itu tadi materi tentang podcast dari Bu Kamel. Sangat menarik sekali dan ternyata bikin podcast itu nggak seribet yang saya bayangkan ya, Bu. Ternyata bisa lebih mudah. Jadi kalau udah tahu ilmu-ilmunya ya. Nah, sekarang kita udah ada di sesi tanya-jawab. Jadi buat teman-teman Portizen yang tadi udah punya unek-unek, mau tanya apa nih, mumpung ada narasumber yang udah bisa dibilang ahli podcast lah. Ya, bisa langsung aja di fitur chat ya. Ini udah ada pertanyaan? Oke, kalau enggak, aku mau tanya aja, Bu. Boleh ya? Boleh. Iya. Suka dukanya selama jadi podcaster apa sih, Bu? Dukanya? Iya. Dukanya dulu ya? Oh iya, boleh. Belanjaannya boros. Oh, boros gitu ya? Enggak. Jadi, dukanya ya itu tadi lah, mungkin kita kan walaupun saya awalnya tuh nggak tujuannya cari duit ya di podcast cuma karena menyalurkan hobi cuap-cuap ini, tapi kalau bisa dapet duit kan enak gitu ya. Yeah. kalau ada keuntungan tambahan lah istilah additionalnya pasti saya akan lebih berbahagia gitu ya. Itu dukanya, tapi sedikit aja, itu nggak terlalu merisaukan saya lah. Dukanya apalagi ya? Oh, kalau jaringan internetnya nggak stabil. Oh iya, jadi benar-benar. Udah di tengah-tengah kita mau ngerekam, udah rekaman, kemudian dipublish itu nggak bisa gitu. Yeah. Ya, kepotong. Karena itu, makanya kuotanya harus penuh gitu, unlimited. Jengkel banget sih pasti ya. Oh, jengkel banget. Tapi kalau sukanya banyak. Kebetulan, yeah. Ya ini kan masalah hobi ya. Ini ya. Kalau memang semua berangkat dari hobi, pasti kita lebih banyak sukanya deh daripada dukanya gitu. Sukanya ya
saya bisa dengan bebas merdeka bersuara di situ ya. Yeah. Enggak ditekan siapa-siapa. Yeah. Karena tanpa dulu, aturan ya. Tanpa aturan. Asal kita jangan ngomong yang enggak baik. Ya, baik. Harus lah. Tetap positif pastinya. Betul, harus tetap memotivasi yeah. kan gitu. Kalau dulu zaman saya jadi announcer kan saya ada tekanan dari produser, yeah. dari PD, enggak bisa ngomong seenaknya. Mm-hmm. Tapi kalau podcast, nah ini channel-channel saya terserah yeah, saya bener-bener. Gitu ya. Itu aja sih suka dukanya. Oh gitu ya. Wah. Aku jadi pengen bikin podcast nih. Ayo. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan dari teman-teman Portizen. Ini dari Nia Kankus. Bagaimana cara membuat podcast yang engage sama pendengar? Oke, gimana cara membuat podcast yang engage sama pendengar? Yeah. Saya nggak ngerti definisi engage di sini ya. Yeah. Karena untuk mencapai tahapan engage itu Mbak Nia, kita harus ngelewatin tahapan yang banyak gitu loh. Kalau sampai kita harus menunggu engage baru kita bikin podcast, nggak ada yang instan ya Bu ya. Semua harus proses dari semua awal. Semua pasti proses. Jadi kalau memang Mbak Nia kepengen jadi podcaster, menurut saya berangkatnya dari minat aja dulu. Ya, kita nggak usah terlalu mikirin audiens kita suka apa enggak, Mbak. Karena kalau kita mikirin itu terlalu lama. Ya, itu jadi, boleh ya, nanti ya. Oh, ternyata setelah saya bikin berapa episode, pendengar saya tuh sukanya yang ini. Hmm. Kayak tadi kan, saya tuh ternyata episode yang paling disukai adalah tentang survivor COVID itu ya. Hmm. Mungkin karena itu adalah isu terdekat saat ini ya. Yeah. Tapi ya kita jangan patah semangat. Kayak tadi saya bilang kok tiba-tiba pendengar saya hilang gitu ya. Waduh, dari puluhan ternyata hilang. Pertama waktu hari pertama saya pikir itu hack gitu ya. Nanti akan kembali lagi. Ternyata hari berikutnya benar-benar hilang gitu loh, benar-benar hilang. Saya juga bingung. Tapi ya sudahlah whatever ya. Kalau kita memang kepengen bersuara, menurut saya sih Mbak Nia kalau engage itu nanti itu akan dengan sendirinya. Kalau pendengar itu jadi di Anchor nanti akan kelihatan ya, pendengar yang betul-betul dia, kalau di YouTube tuh istilahnya subscriber setia lah, permanen. Hmm. Dia nggak skip kalau ketika kita ngomong, itu akan kelihatan. Nah dari situ mungkin nanti Mbak Nia bisa tahu siapa sih yang betul-betul engage dengan kita. Sehingga kalau aku mau ngomong berikutnya, saya kan berusaha menuhi kebutuhannya, keinginannya si orang ini gitu. Jadi nggak asal ngomong. Yeah. Tapi semangat aja sih Mbak Nia sih menurut saya sih ya. Kalau untuk engage nanti dulu gitu ya. Intinya nanti diawali dulu. Dengan dinikmati dulu. Betul. Jangan mikirnya jangan kejauhan dulu. Kita harus bisa seneng dulu nih. Kalau kita udah seneng sama podcast nanti rezeki pasti mengikuti. Betul. Mungkin kekhawatiran ada ya. Yeah, maksudnya benar, nanti benar. Suaraku ini didengar orang apa enggak. Kalau saya sih bodo amat. Yeah. Yang penting happy dulu ya, Bu. Iya, pertanyaan kedua ada dari Ardela. Okay. Kendala yang paling sering dialami untuk menjadi podcaster pemula biasanya apa, Bunda? Bunda. Manggilnya kok Bunda ya? Saya jadi ingat kalau beli susu kaleng itu panggilnya sini Bunda, sana Bunda gitu ya. Kebiasaan. Sabar ya, Bun. Ya sabar ya, Bun. Ini cobaan gitu ya. Kendala. Apa ya? Kendala podcaster mager ya. Jadi kalau tim mager mau mulai maju mundur cantik gitu ya. Maksudnya kepengennya gede tapi ternyata setelah on aduh aku mau ngomong apa? Aduh, aku nanti enggak disukain orang. Yeah. Nanti pasti dibully teman-teman. Ini kayak Mbak Dela nih sebenarnya udah pantas banget kalau jadi podcaster. Saya yakin dia adalah silent podcaster. Saya yakin sekali. Dia pura-pura aja nih nanti. Jadi kendalanya enggak ada Mbak Dela. Menurut saya hanya kemalasan itu aja ya. Oke. Oke, kita langsung next ke pertanyaan ketiga dari Lovina. Durasi podcast yang nggak bikin bosen tapi bikin kesel juga karena kependekan. Berapa min? Sekarang min. Min. Bukamel. Jadi teman-teman Portizen panggilnya Bukamel. Berapa menit? Oh, ini typo. Berapa menit atau berapa min? Berapa apa itu? Berapa menit maksudnya tadi typo. Oh, berapa menit typo ternyata. Oke, Mbak Lovina dari Regional Bali Nusra ya. Durasi. Kalau saya masih prefer 10 sampai 15 menit, Mbak. Karena kapasitas pendengaran manusia itu ketika kita impress itu first impression 5 menit ya. Ketika 5 menit kamu ngomong enggak enak, aku males gitu loh ngedengerin pasti skip kan. Tapi kalau 5 menit kita bisa bertahan, itu bagus sekali. Kalau untuk pemula ya. Tapi kalau untuk kayak Desta, kayak Deddy Kobuser kita kok pendek banget ya nih orang-orang ngomongnya gitu ya. Saya rasa sih Mbak Lovina durasi nggak bikin bosen, ya kita bikin impresi 5 menit, 10 better gitu ya. Yeah. Oke, next ya. Dan jangan lupa kontennya juga menarik ya, biar nggak bosen. Oh, pasti. Betul. Okay. Itu pasti. Kuncinya konten ya. Terima kasih, Mbak Lovina. Oke, pertanyaan selanjutnya dari PMS Husni Natul K.
Gasani. Oke, okay, Mbak Nina. Eh, Lia, sudah berapa tahun bikin podcast? Apakah ada trik untuk mempromosikan podcast kita supaya jangkauan pendengarnya tambah banyak dan luas? Ini nggak jauh beda sama yang tadi ya? Nggak jauh beda. Mbak Nina ini juga pasti udah punya podcast. Saya yakin dia pura-pura. Sekarang saya jadi teh. Jadi teh, oh iya. Tadi min, sekarang teh. Oke, okay, berapa, apa tadi? Berapa tahun? Oh, iya, berapa lama? Saya baru tahun ini, Mbak Nina, memulai podcast karena saya dicolek-colek sama teman-teman blogger. Jadi awalnya kita punya komunitas blogger, okay. Kemudian ada mainan baru yang saya bilang ini podcast, saya ditarik-tarik. Mbak, minat nggak ini? Saya pikir kenapa nggak dicoba? Yeah. Kan ini dekat dengan dunia penyiaran saya, oke lah saya coba. Jadi ini baru tahun pertama saya podcast. Okay. Tadi apa lanjutannya dia bilang? Jangkauan pendengarnya biar banyak dan luas. Mbak Nina punya medsos kan? Itu bisa dipakai. Jadi sekarang kalau mau promosi itu gampang banget. Kita begitu publish ya di Anchor, di Spotify udah muncul, kita copy aja linknya, kita masukin kemana kak, ke WhatsApp, kemana, pasti itu akan nanti akan menaikkan pendengar kita gitu ya. Saya rasa mudah lah kalau zaman sekarang. Dan tadi juga di materi juga udah disebutkan, kita bisa endorse mungkin. Bisa, gitu, iya gitu. Bisa. Untuk supaya ya jangkauannya itu tadi ya. Bener banget. Tadi ya. Mungkin itu ya. Siap. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Susana Emiliasari. Aplikasi podcast nih kan banyak ya. Anchor tuh yang paling banyak followersnya kah? Terus kalau podcast tuh sama suara aja emang ya. Kalau yang kayak Deddy Corbuzier tuh termasuk podcast kan ya. Jadi audio dan visual apa bisa dibilang podcast? Banyak yah-yahnya gitu. Jadi aku bacanya. Ini juga, ini adalah, ini silent podcaster juga ini Mbak Susan. Halo Mbak Susan, TPS ya. Aplikasi podcast banyak. Maksudnya ini mungkin aplikasi pembuat podcast mungkin ya, karena kita harus nyamakan persepsi dulu. Maksudnya aplikasi podcast, saya kurang paham, tapi penangkapan saya mungkin yang dimaksud adalah aplikasi pembuatnya, jadi perekamnya. Mungkin selain Anchor kan juga banyak, tapi memang Anchor yang paling baik, bukan follower sebenarnya. Anchor itu kan dia alat perekamnya ya, jadi ini harus kita samakan persepsinya, bukan banyak followernya. Maksudnya karena Anchor itu, ya kayak kamu lah, namanya kamu pengen beli e-commerce lewat yang ini, itu. Ini kan yang paling gampang yang mana. Okay. Jadi Anchor nih kalau menurut saya itu paling mudah. Pengoperasiannya paling mudah. Ngerekamnya gampang, backsoundnya ada semua di situ. Distribusinya juga cepat. Jadi itulah kenapa Anchor itu paling banyak dipakai sama podcaster di Indonesia. Okay. Ya. Terus kalau podcast tuh sama suaranya aja, kalau Deddy Corbuzier, oh gini, belakangan saya coba ikutin Deddy Corbuzier ya. Awalnya saya tidak yakin apakah jenis-jenis Deddy Corbuzier podcast itu disebut sebagai podcast. Terus saya cek di Spotify, ternyata memang ada. Oh, ada. Jadi perlu ditegaskan bahwa yang namanya podcast itu suaranya aja. Okay. Ketika Mas Deddy itu muncul di YouTube, audio dan visualnya muncul, itu namanya adalah podcast on YouTube. Podcast on YouTube. Ya. Okay. Jadi kalau nanti Ino, Mbak Susan, punya rekaman suara, kita tampilkan di Spotify emangnya ya. Itu kita ambil suaranya aja, kita di-tag, kemudian kita tambahkan visual, kita munculkan di YouTube bisa. Oh, bisa. Saya mulai pakai cara itu. Oh, tapi siap, saya tidak setenar Mas Deddy. Iya, kan proses Bu, nggak ada yang instan. Siapa tahu beberapa tahun kalau lagi. Kalau Mbak Susan ini udah sering muncul itu di YouTube-nya TPS. Next Next, pertanyaan selanjutnya dari Galuh. Terkait dengan tema podcast, biasanya apa sih yang jadi pertimbangan pemilihan topik, Bu? Apa ya? Saya pernah dengar nasihatnya podcaster terkenal, kalau kita hanya ngikutin tren yang terjadi hari ini atau weekly, itu mostly itu pendengar nggak seberapa suka. Gitu. Jadi orang-orang sudah bosen, namanya hari sekarang lagi tren topik pilkada. Pendengar ini pengen cari yang lain. Mungkin kita bisa ngikutin tetap trending topik, tapi ambil angle yang berbeda. Angle berbeda contohnya gini, sekarang trennya pilkada. Orang pasti semuanya ngomong, apa, jurnalistik pasti bilang, oh yang menang si ini, yang menang si itu, Ino menang di sini, saya menang di situ, kayak gitu. Kita ambil angle lain, jangan yang itu. Jadi kalau saya lebih suka sisi human interest-nya. Contohnya, bagaimana seorang petugas TPS itu lalu dia tidak pulang berhari-hari gara-gara kerja. Itu mungkin akan lebih menarik daripada kita berkutat dengan angka. Kayak COVID ini kan, saya bosan dengan berita yang tiap hari angka itu muncul. Tapi saya lebih suka pemberitaan yang ada orang yang nggak pulang gitu loh gara-gara ini gitu loh. Gitu Mbak Galuh. Jadi
pertimbangan saya sih kalau topik mungkin tren masih, tetapi kita cari angle yang berbeda seperti yang saya tadi sampaikan. Saya rasa topik-topik yang human interest lebih menarik, Mbak. Nah, Mbak Galuh ini kan psikolog juga ya. Oh, mungkin dia bisa menggali nanti dari bekas-bekas kuliahnya dibuka lagi, Mbak. Dibuka lagi, nanti materi kuliahnya dilihat kira-kira topik apa sih yang paling mendekati gitu ya. Umpamanya topik tentang, oh sekarang perusahaan-perusahaan besar ini lagi seneng rekrut digital talent. Nah, Mbak Galuh mungkin bisa mengaitkan dengan psikolog ya, karena beliau ini adalah psikolog, Mbak Galuh. Intinya tetap ikut trending topik, tapi kalau bisa jangan yang udah banyak dibicarakan gitu ya, biar nggak bosen. Angle-nya itu loh. Iya, benar. Jadi gitu trending topik itu hanya membantu kita aja sih, kalau kita kehabisan ide. Oke, iya benar-benar. Oke, gitu ya Mbak Galuh. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Atika Intan Putri. Bu, bagaimana tips agar topik saat podcast tidak melebar kemana-mana? Wah, ini nih yang paling sering biasanya. Gitu ya. Bahasnya apa, terus ternyata dapetnya apa. Betul, satu itu. Kedua, kadang gini, kita keluar dari jalur ini loh, kayak ngeblank gitu loh kadang-kadang. Ya kan, padahal kita udah terlanjur rekaman ini, tapi ngeblank, akhirnya balik lagi ke situnya susah. Anu Mbak Atika, kalau saya masih tetap pakai skrip. Masih tetap. Okay. Jadi tapi skrip itu tidak terus kita baca gitu, enggak ya Noh. Tapi saya lebih highlight-nya aja. Jadi opening. Terus saya mau ngomong apa nih? Umpamanya tentang tentang COVID. Oke, mungkin saya hanya how to COVID-nya sedikit aja. Okay. Tapi bagaimana kemudian orang-orang di belakang COVID itu bekerja. Mungkin seperti itu. Jadi tidak kemana-mana ya, tetap kita pakai skrip, tetapi ambil pointernya aja. Kayaknya seperti itu sih Mbak, kayaknya. Jadi pakai atau skrip. Ini, ngajak teman berdua podcastan. Jadi temannya bagian ngingetin gitu maksudnya. Udah lari ini jauh gitu ya. Selain lebih seru juga bisa balik lagi buat ngingetin ya. Balik lagi. Oke, itu tips dari Bu Kamel ya. Jadi pakai skrip sama bawa teman buat ngingetin. Buat ngingetin. Tapi jangan lupa temannya juga diajak ngobrol, jangan buat ngingetin doang. Nanti jangan-jangan temannya tuh cuman silent aja enggak kelihatan. Malah enggak seru ya Bu jadinya. Iya. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Ino ingetin lagi ya kalau kita nanti ada game. Ya gitu. Jadi jangan lupa untuk terus ikutin, dan ini pertanyaan-pertanyaannya masih ada dari TTL Faizah. Salam kenal Bu Lia, tambah cool aja nih. Saya tahu. Bu, ada trik nggak supaya pegawai yang milenial ini mau share knowledge-nya via podcast? Oh iya, gampang sebenarnya. Siap. Gimana, Bu? Supaya pegawai milenial tuh mau men-sharing knowledge-nya gitu ya. Oke. Kalau di Pelindo tahu saya kita punya wadah namanya sharing knowledge ya, di Aino itu. Jadi teman-teman yang punya pengetahuan, pengetahuan apapun lah, nggak harus pengetahuan kita tentang kepelabuhanan juga, bisa men-sharing pengetahuan yang diperolehnya itu ke situ. Nah, sebenarnya nanti tinggal memfasilitasi dari dokumen itu diubah ke audio. Okay. Triknya gimana ya? Tentunya kita harus ini ya, kita harus kerja bersama, teamwork ya. Kita nggak bisa sendirian gitu. Yeah. Siapa yang bagian, mungkin kan ada orang yang tipikalnya gini Noh, kayak kamu umumnya, kamu lebih suka dapat pengetahuan itu dari baca. Okay. Ya kalau kamu nggak baca, kamu merasa aku nggak nambah apa-apa. Yeah. Tapi kalau saya saya terus terang saya nggak suka baca. Jadi saya dapat materi segitu banyak dari mana? Saya dari dengar, karena kemampuan saya lebih nyaman mendengar daripada membaca. Betul. Kalau gitu kamu cerita dongeng ke aku, mungkin aku lebih nangkep gitu loh daripada bacain buku ini Bu, satu sampai selesai, saya nggak minat gitu lah. Nah mungkin itu nanti sharing knowledge itu kan teman-teman mungkin sudah membukukan ya, sudah anu ke dokumen, tinggal mengkonvert ke audio. Oke. Iya, ya nanti bisa difasilitasi lah kan gitu ya. Kita bikin atau kita bikin grup podcast aja abis ini. Oh ya boleh mungkin boleh. Kita bikin podcast, jadi podcaster. Oh iya, bener tuh. Cool nggak? Mbak Dini gimana? Oke, gitu ya. Itu dia. Lanjut jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Lovina BBN Kupang. Oh iya Bu, di Anchor kalau kita sisipin swiping tube, apa harus kita selesaiin satu segmen dulu, terus lanjut take lagi untuk segmen dua, atau mesti pakai software edit? Nah ini istilah teknis ya. Ino ngerti nggak swiping tube itu apa? Swiping tube itu kayak gimana ya? Nah, makanya Mbak Lovina mungkin saya kurang paham istilah kalau itu. Kalau swipe up saya ngerti. Iya, saya juga tahu. Iya. Kalau ini kayaknya baru dengar juga sih. Tapi saya kurang tahu itu swiping tube itu apa ya? Maksudnya bagaimana? Mohon maaf Mbak Lovina tadi ya. Mbak Lovina dari Bali Nusra. Saya kurang paham, nanti mungkin bisa japri saya gitu ya di WA ya Mbak Dini. Kalau gitu, apa yang dimaksud ini?
Tapi bisa terkait dengan segmen, ini segmen aja deh. Mana ya tadi? Ini ya. Nah. Segmen. Kalau kita bicara segmen, saya biasanya gini, satu terbitan, satu episode itu terdiri beberapa macam apa? File gitu okay, ya, file gitu. Nah, nanti itu kita kompilasi jadi satu, muncullah dia di Spotify dan lain. Kalau saya biasanya cuma maaf Mbak Lufina, saya kurang paham dengan istilah sweeping tube. Saya baru dengar. Ino aja yang milenial saya tanya nggak tahu, ya kan? Mungkin nanti bisa japri saya deh. Ya, kita next aja ya. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya dari Dalit. Dalit, Bu, kalau ingin bikin podcast khusus pelabuhan, bagaimana supaya kita bisa konsisten di topik yang sama di setiap tayangan? Bagaimana supaya tetap menarik saat tayang? Terima kasih. Kamu kenapa begini-gini? Nggak lihat. Maaf. Depan Desi. Ya, gimana kalau bikin podcast khusus pelabuhan? Oh, menarik sekali ya. Sebenarnya kan banyak sekali kita kerja di sini. Pasti banyak topik-topik yang sebenarnya bisa kita angkat supaya konsisten. Ya harus ditarget niatnya yang boleh kuat, enggak boleh mager. Enggak boleh mager. Kayak tadi kan saya bilang konsistensi itu yang sulit. Mungkin itu mudah. Bener. Mungkin Mbak Dale punya materi banyak ya, tapi terus mau publish-nya ini masih mager. Pertama satu hari, satu audio, lama-lama hilang kan, seminggu sekali. Kalau saya pikir kita perlu konsisten Mbak Deli supaya kita bisa apa terus eksis gitu ya, supaya tetap menarik saat tayang. Ada yang bilang, saya pernah ditanya gini sama ada teman-teman di humas, tanya gini, Bu, kenapa nggak bikin smash atau jingle dulu di depan podcastnya supaya lebih menarik. Saya bilang, oh itu ide kamu menarik, makasih. Tapi saya ini adalah tipe orang podcaster puritan. Ino pernah dengar istilah puritan. Itu enggak? Bukan uritan ya, kalau uritan soto ya. Jadi mungkin teman-teman podcastnya juga nggak ngerti ini. Puritan tuh orang lama, ketahuan banget ya. Puritan itu orang yang tidak terlalu memedulikan dengan editing. Jadi saya sekali rekam, teman-teman percaya nggak? Saya sekali take rekaman itu sekali, saya nggak pernah edit. Nggak pernah. Saya pernah rekaman podcast keroyokan itu di kafe. Noise itu saya biarin supaya jadi ambience. Jadi ada tukang bahasa lewat, teng 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 teng, saya biarin. Handphone kalau rekaman saya, handphone satunya bunyi templing, saya biarin, karena saya berpikir bahwa natural itu justru yang kalau saya ya, ambience itu dapat gitu loh. Kita nggak sedang dibuat-buat gitu loh. Kita lagi indoor. Kalau aku kayak gitu sih Mbak Dale. Jadi supaya menarik itu seperti itu, menarik saat tayang. Iya. Medsos bisa dipakai Mbak Dale seperti itu ya. Oke, dengan catatan nggak noise dan tetap jelas suaranya gitu ya Bu ya? Iya. Oke, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Susana Emilia Sari. Kalau di TPS kita punya konten medsos, kita namain podcast. Nah, itu isinya biasanya kita bikin model Deddy Corbuzier dengan mengundang narasumber dari internal TPS gitu Bu Kamel. Tapi kadang juga bikin konteks versi suara gitu yang topiknya tentang puisi atau sekedar greeting, misal himbauan pemakaian APD berupa puisi atau bisa lagu. Itu masih bisa dibilang podcast nggak ya, Bu? Makasih Mbak Susan. Saya lihat memang Mbak Susan eksis banget ya di medsosnya TPS gitu, salut saya. Saya cuman pengen tanya, apakah rekaman suara yang Mbak Susan, biasanya dia muncul di Instagram atau di mana, saya kurang tahu ya, itu sudah pernah dipublish di Spotify dan lain-lain? Karena podcast itu secara definitif tadi yang sudah saya bilang, dia itu rekaman suara tapi dipublish-nya itu di platform mendengarkan. Platform mendengarkan ya. Jadi kalau kita bicara rekaman suara kita lempar di YouTube, itu bukan platform mendengarkan suara. YouTube itu mainnya kan di audio visual. Sementara kalau untuk podcast kan kita mainnya di audio aja. Nah, saya nggak paham apakah Mbak Susan sudah rekaman suaranya itu ditayangkan di Spotify atau yang lainnya, nah itu bisa disebut podcast. Tapi kalau tipikal Mbak Susan yang dimaksud Deddy Corbuzier itu mungkin adalah ya YouTube ya. Tapi itu kalau saya baca sih kayaknya itu mau, dia tuh mau bikin podcast, mau ngundang orang, cuma dia cuma audio aja Bu, jadi nggak bentuk video. Nggak masalah. Jadi kalau audio aja, kemudian dipublish, diterbitkan di platform mendengarkan, itu udah jadi podcast. Tapi kalau Susan kemudian ngundang kayak aku sama Ino gini ngomong, terus dia tayangkan visualnya juga, itu bukan, belum. Kalau menurut saya belum podcast sih itu, kalau menurut saya. Gitu ya, jadi. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingetin lagi bahwa nanti ada games Kahoot.
Jadi nanti pemenangnya itu akan dapat hadiah menariknya gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap ikutin sampai akhir karena nanti di akhir juga ada absensinya gitu. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gak usah dibaca yang depan lo. Iya. Saya aja yang bacain ya. Saya mau tanya dong. Oke. Untuk ini siapa ya ini ya? From you. No, who I am ya. Who I am. Kayak siapa filmnya saya? Jackie Chan gitu ya. Saya mau tanya dong untuk penyusunan skripnya bagaimana ya supaya flow-nya bagus. Oke. Ini saya nggak tahu ya, Mas atau Mbak. Saya panggil D aja deh. Oke, saya ulang lagi ya pertanyaannya. Udah mulai kebayang orangnya ya. Saya ulang lagi. Saya mau tanya dong untuk penyusunan skripnya bagaimana ya supaya flow-nya bagus. Flow bagus itu kalau kita di jurnalistik, di komunikasi kan ya bukan hanya di komunikasi, kita kenal 5W1H. Ya, mungkin Inu juga sudah tahu ya, mungkin awali dulu dari what-nya, terus where-nya, when-nya, tapi cari lead pembuka yang menarik audiens ya. Jadi contohnya gini, kita mau bicara soal bagaimana survivor COVID ini bisa bangkit lagi ya setelah sekian lama dia terpuruk umpamanya begitu. Okay. Tentu yang kita tonjolkan adalah bagaimananya kan, ya kan. Nah itu mungkin itu bisa kita jadikan lead di depan. Kalau saya biasanya nyusunnya skrip tetap ya, Mas Mbak tetap skrip saya bikin, kemudian di highlight pakai 5W1H bisa. Tentu saja how-nya lebih banyak daripada ada bicara what-nya terus orang bosen gitu ya. Pasti kita orang kan pengen tahu how to-nya sih. Kalau ngomong COVID aja kan orang sudah tahu. Tapi gimana sih bangkit dari COVID itu gimana? Dari sisi orang yang udah pernah kena COVID, umpamanya seperti itu. Saya biasa membagi 3. Jadi ketika rekaman, saya pasang dulu lead. Kalau di cetak terkenalnya lead ya. Jadi kayak smash gitu loh. Sembuh dari COVID. Bagaimana rasanya? Itu. Jadi saya mancing dulu pendengar untuk, asik nih kayaknya ada cerita tentang survivor COVID. Setelah jadi itu saya timbul pertanyaan gitu. Betul, bikin orang penasaran kan. Habis itu saya keluarin smash, selingan lagu kayak wek wek atau jeng jeng seperti itu. Baru saya masuk ke intinya. Seperti itu sih. Untuk Mas dan Mbak, you know who I am. Oke. Pertanyaan udah selesai semua. Terima kasih banyak Bu Kamel. Iya, makasih sama-sama. Atas info-infonya, terus jawaban-jawabannya yang sangat menarik dan bermanfaat. Nah, jangan lupa kita setelah ini ada Kahoot Games. Jadi nanti kita akan undi juga pemenangnya siapa dan dapat hadiah menarik. Jadi kode Kahoot-nya, 7389017. Tahu lagi ya, kode Kahoot-nya 7389017. Jadi kalian segera ikut, jadi kalian segera gabung pokoknya. Tapi sebelum Kahoot dimulai, kita ada tayangan berikut ini.
balik lagi nih saya. Iya, kamu kemana aja, Je? Kamu pasti tadi sibuk ya? Iya, itu mau sibuk. Bikin podcast pasti kamu ya, gara-gara tadi buka mal jelasin podcast. Nah, sekarang kita udah tiba di sesi yang paling menarik ini, Je. Ini kita ada di Games Kahoot. Jadi buat teman-teman tadi yang mau gabung langsung aja di 7389017. Sekali lagi 7389017. Dan gak lupa juga pemenangnya ada hadiah menarik nih. Apa hadiahnya? Makanya ikutin terus. Dan nanti di akhir juga ada absensi. Jadi harus ikutin sampai akhir pokoknya. Ya, ayo Portizen yang belum gabung ya, silahkan gabung dan dimohon untuk memakai nama asli untuk memudahkan panitia menghubungi pemenang. Oke. Ini masih 9 yang join dari berapa tadi ini? Tadi 37. 37? Iya. Masa baru 9? Yang lain mana ini? Ayo no, kasih semangat biar join. Ayo, ayo join buat merefresh nih seberapa pengetahuan kalian tadi, seberapa kalian menyimak tadi dari Bukamel ya. Mungkin diingatkan okay, lagi ini kodenya. Oke, okay, kodenya diingetin lagi ya. 7389017. Ya ayo yang belum join dimohon untuk join ini karena ada hadiah menarik loh. Iya. Masa gak ada yang mau sih ini ya? Ayo. Mana nih jual kompetisinya dikeluarkan masih berapa ini loh? 8. Masih 8. 30 orang lainnya kemana okay. Nih? Oke, mungkin masih ada kesalahan teknis. Ya, mohon maaf ini kalau agak noise ya, Portizen. Gimana panitia masih Portizen lagi? Masih noise? Masih, iya. Ini punya siapa kira-kira ini, Nam? Punya siapa punya ya? Punya PJ punya kamu ya? Udah? Udah. Oke, okay. Maaf. Manusia maaf, tidak luput ya. Dari kesalahan. Oke. Okay. Jadi gimana ini masih berapa? Berapa ini yang udah gabung? 10. Yang lainnya. Ini hadiahnya ya. Hadiah menarik nih kalau ada bisa itu. Aku mau ikut loh ini padahal. Iya. Ya udah kamu ikut. Jadi kamu enggak ada temennya. Iya, jangan deh. Jangan aja kamu temenin aku. Ayo Portizen. Ya. 7389017. Sekali lagi. 7389017. Nah, ayo dong. Kalau yang tadi udah menyimak dari Bukamel, kayaknya bakal gampang banget sih gamenya. Kalau seandainya kalian menyimak dengan baik tadi. Tapi kayaknya Portizen pasti pinter-pinter sih. Iya, pasti sih. Aku juga yakin. Makanya harusnya juga kompetisinya membarai. Iya, harusnya ya. Masih 10. Loh. Mungkin masih cucu muka dia. Oh, oke, okay. Kita iya. Positive thinking aja. Oke, kita tunggu 2 menit ya. Ayo Portizen. Ayo dong join. Tunjukkan apa semangatmu. Perlu diingatkan lagi mungkin kodenya. Iya, aku ingetin lagi ya kode Kahoot-nya 7389017. Oke, ini udah 11 orang. 12 orang. Sekarang. Yuk, ayo. Siapa lagi yuk? Ayo, setidaknya 25 lah ya. Iya, harusnya. Tadi pas gabung udah 37-an. Sekarang cuma 12. Enggak. Kemana kalian ini? Jangan bilang kalian ketiduran ya. Jangan. Karena ini menarik sekali. Enggak mungkin kalian ketiduran. Oke. Webnya di kahoot.it. kahoot.it. Dan kodenya sekali lagi 7389017. Silakan diakses di gadget masing-masing ya dengan tadi itu website-nya atau mungkin melalui aplikasi. Kita masih tunggu karena masih 13. Iya, benar banget. Aku ulangin lagi ya. kahoot.it kahoot.it. Nah, ayo Portizen, mana nih? Masih 13 orang dari 37. Iya. Ya, belum setengahnya loh. Masih ambil handuk paling, masih ambil handuk. Oke, positif. Refresh lagi nih ya, biar
biar nggak salah. Iya, lagi kita ingetinnya ya, ada hadiah menariknya dan nanti di akhir juga ada pensinya. Jadi nyesel banget kalian kalau nggak ikut. Kayaknya daripada kelamaan langsung aja play dah ya, karena okay. Kita ada 12 orang. Yuk, let's go. Oke. 3, 2, 1. Oke. Udah siap ya? Tahun berapa podcast booming di Indonesia? Ayo, ada 18 detik untuk menjawab. 2018. 2008 atau 2020? Yang benar jawabannya 2018. Tercepat belum. Sabar. Siapa kan menjawab tercepat dan benar? Oke, kita lihat. Penasaran ya, itu juga udah penasaran banget nih. Ya masih belum muncul. 2018 ya ternyata. Iya. Oke. Jawab yang pasti udah tahu sih Fortizen, soalnya tadi pasti udah ngikutin materinya. Jadi kayak gampang. Tapi sebenarnya masih tanya. Enggak mungkin salah ketik enggak. Modal apa yang dibutuhkan untuk membuat podcast? Ini pertanyaan ketiga ya. Tadi juga menunggu kamel, iya. Ayo. Kira-kira apa jawabannya ini? Ada 4 jawaban. Gampang ini kalau ngikutin dari awal tadi. Aduh, udah gak usah kelamaan mikir. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang benar adalah Mic Audio Splitter Content dan Anchor FM. Okay, itu dia. 7 orang menjawab benar, berarti dia tadi emang menyimak di Fortizen ya. Siapa ini? Masih trust, wah. I trust you. Ayo yang lainnya lebih semangat lagi dong mengejar trust. Aduh, udah nomor 3 ini. Jadi true or false. Udah terus ini, jadi Fortizen nih. Ayo. Yuk. Ayo Fortizen, 5 detik. 6, 5, 4, 3, 2, ceng. Kok masih ada yang salah satu orang? Aduh. Mungkin salah. Kita lihat siapa. Mana yang belum terlihat namanya? Yuk. Dan selanjutnya, kepanjangan dari podcast adalah iPod Broadcast. Benar atau salah? Ya, menentukan, ayo. Kira-kira apa jawabannya, Fortizen? Benar atau salah? Jeng. Jawabannya adalah... Benar. Tapi yang jawab salah ini ada orang. Nomor 3 dari NN, nomor 2 Trust, nomor 1 siapa tadi ya? Trust nomor 1. Aku juga. Siapa ini? Oh, second round. Dia ternyata mengejar di akhir ya. Persaingan yang wow. Selamat untuk Coklat Brown. Nanti bisa menghubungi panitia melalui private chat untuk mendapatkan hadiah menariknya. Oke.
Oke, benar banget. Buat yang lain jangan khawatir karena kita masih ada episode-episode lagi, J. Jadi nggak usah khawatir, masih ada. Nanti next episode-episode-nya lebih menarik lagi. Jadi kalian harus tetap ikutin Portizen di Portizen ya. Sekarang kita udah tiba di akhir acara. Terima kasih untuk Bu Kamel tadi ya udah bener. Menyampaikan materi yang menarik sekali dan sangat bermanfaat. Dan itu sangat bermanfaat banget sih, J. Kayaknya aku habis ini langsung bikin podcast deh. Terima kasih buat Portizen yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian absen ya di fitur chat ini. Bukan fitur chat, di akhir. Setelah acara nanti akan di-share barcode-nya. Oke. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir Portizen sekalian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kurang dan salahnya. Saya Fadila Anwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.